masalah bila kita alih mesin basuh. Tadi saya ralik. Bila saya terlupa buka tiup ni. Ni. Api dia patuh ke ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, hari ini bersama saya lagi Madi Engineering. Okey, hari ini kita santai-santai saja. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak yang mana ada mesin basuh. Jika ada masalah, masalah dia biasa mesin basuh ni, masalah dia yang saya nak cerita hari ini. Ha ni, contoh. Contoh dia masalah dia bila kita basuh. Tengok ni, bila kain warna hitam dia jadi ada topok-topok putih. Ha gitu. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan dia? Ha, saya nak kongsi dengan tuan-tuan cara mudah ya. Cara mudah je kita nak selesaikan dia. Okey. Sebenarnya cara ni apa, tak perlu alih mesin basuh pun sebenarnya. Cuma saya alih mesin basuh ni sebabnya saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Saya nak cek belakang dia ni. Cek, kita nak cek apa, baket dia. Biasa kalau ada masalah berkaitan macam tu, biasanya berkaitan dengan baket. Baket ni dah kotor tu. Ni kalau kita tengok baket ni, yang dia ada kesan-kesan hitam ni. Dia ada kesan-kesan hitam ni. Jadi orang kata masalah sabung, bukan masalah sabung tuan-tuan. Sebab kita dah guna sabun cair. Ha. Kita dah guna sabun cair dulu ni. Dulu kita guna sabun debu, tapi bila kita guna sabun cair pun masalahnya tetap sama juga. Jadi masalah dia datang daripada baket ni, dia dah cemar dah, dia dah kotor. Jadi jadi sebelum tu saya ni penapis dia. Penapis dalam ni. Kita dah cuci dah penapis ni, saja kita nak tunjuk kepada tuan-tuan. Penapis ni kita dah cuci sebab benda ni kita boleh cuci sendiri kan. Tapi bila berkaitan dengan baket dalam ni, kita boleh buka tapi leceh. Jadi cara paling senang saya nak share dengan tuan-tuan. Cara saling paling senang, kita ada satu produk. Kita guna benda ni je untuk cuci. Dia panggil tube. Tube mesin basuh ni. Kita ada WC Pro WC 397. Dia okay, kita buka dulu dalam ni. Apa ada dalam ni? Okey, dalam ni dia ada dua benda. Okey, dia ada set A dengan set B. Okey, set A ni dia untuk tanggalkan apa, kesan daki-daki dekat tube dalam ni. Dalam ni dia tanggalkan kesan kotor-kotor ni. Dia tanggalkan benda tu. Okey, untuk set B ni dia nak bagi mati kumel. Nak bagi mati kumel dan dia bawangilah set B ni. Okey, jadi cara penggunaan dia saya akan share sikit sebab cara dia mudah je. Tak perlu alih mesin basuh sebenarnya. Tak perlu alih mesin basuh walaupun seinci. Cuma saya alih ni sebab saya nak buka belakang ni. Nak tunjuk kepada tuan-tuan. Okey. Satu lagi saya nak share dengan tuan-tuan. Masalah bila kita alih mesin basuh. Tadi saya ralik. Bila saya terlupa buka tiup ni. Ni. Habis dia patuh ke ni? Pala pahit dia ni patuh. Jadi itulah masalah dia. Tadi saya lah lalai. Tak ingat nak buka ke ni, terus tarik mesin basuh. Dah, tu kena tukar pala pahit baru. Kena beli pala pahit lain. Kos lagi kan? Jadi saya nak share dengan tuan-tuan hari ni cara paling senang je. Macam mana kita nak cuci kesan-kesan tu. Okey, selain daripada tu, WC Pro ni juga boleh
selesaikan masalah pakaian yang berbau busuk walaupun selepas cuci. Okey, ni ah, ni yang tadi ni, topok-topok putih atau hitam pada pakaian yang telah dicuci ataupun gatal-gatal badan yang berpunca dari pakaian yang terdedah dengan bakteria kuman melekat pada drum mesin basuh. Okey. Inilah benda dia. Yang ni dia panggil WC397. Okey tuan-tuan. Okey, sebelum tu saya kena ketuk kepala pahit dulu lah. Dia cara dia, kita akan guna set A ni dulu. Set A ni dulu kita akan guna. Cara dia senang je. Kita on je power ni. On power dia, kita pun select pada water level paling penuh sekali. Macam biasa. Lepas tu kita pun tekan start. Kita tekan start apabila air dah penuh. Apabila air dah penuh, jadi tuan-tuan pun masuk ke set A ni. Masuk je set A ni pabih botol. Masuk tu, lepas tu bagi dia jalan kejap, lepas tu off. Off dia, lepas tu tinggal dia semalam eh. Okey, jadi sebelum tu saya sebelum saya buat praktikal, saya kena tukar kepala pahit ni sebab saya nak masuk ke air dari ni. Alright. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita dah pasang balik paip ni, ganti baru. Dan kita sambung dah balik ke ni. Okay, sekarang kita akan on mesin. On macam biasa lah. Kita on macam biasa. Lepas tu, kita on power. Okay, kita on power. Lepas tu kita select pada water level full. Water level full. Lepas tu kita ikut super. Kita macam biasa je, tak ada buat apa. Macam biasa je, tak ada set up apa. Okey, sebab kita yang penting kita nak water level ni full. Lepas tu kita nak bagi air dia ni, sampai atas. Bagi air dia sampai atas. Bermakna benda ni akan terendah dalam ni satu malam. Seeloknya satu malam lah. Kita akan rendam dia dengan ni WC Pro Formula A ni. Okey, jadi kita akan masuk ke air lah. Kita masuk ke air. Bagi penuh. Bagi penuh sampai atas ni. Lepas tu kita pun akan masuk Formula A ni. Cua bagi habis. Cua. Okey, lepas tu kita off tu. Jangan bagi air tu tubik sebab kita nak video gendah semalam eh. Okey, sekarang kita akan bagi dia penuh dulu. Bagi dia jalan penuh dulu. Nanti kita sambung pula. Okey tuan-tuan, air dah hampir penuh dah. Saya dah cuah dah ni. Ada kurang air. Okey. Sebab pintu ni tak tutup. Jadi saya cuah dah ni, formula ni. Cuah lagi habis dah. Okey, dia tak boleh, pintu tak tutup. Bagi dia jalan dulu sikit. Tapi jangan sampai air tu tubik dah. Jangan sampai air tu keluar. Kita nak suruh dia kaca-kaca dekat apa? Tiup dia tu. Jadi kita akan rendam tiup tu dengan ni selama satu malam lah. Selama satu malam. Jadi esok baru kita akan masukkan dengan yang ni. Esok kita baru masukkan dengan yang ni. Okey, jadi kita boleh simpan dulu lah. Kita simpan dulu. Bagi dia jalan. Bagi dia jalan dulu sikit. Kelabu. Bagi dia jalan dulu. Tapi jangan bagi siapa apa air tu keluar lah. Ni dia tambah lagi ni air ni. Sebab dia tak boleh isi penuh kat ni pasal pintu terbuka. Jadi kita biar je dia sampai penuh. Tapi jangan siapa
air tu keluar sebab dia dah dicampur dengan ni formula A ni. Kita nak rendam dia bagi satu malam. Bagi dia kena keliling-keliling dia tu habis. Bagi dia orang kata kucar habis air dia tu. InsyaAllah esok akan tubik keladak-keladak. Nanti kita akan ambil video untuk esok. Kita akan sambung video untuk esok. Kita akan tunjuk keladak-keladak yang keluar tu. Ni kalau kita tengok dah nampak ni keladak-keladak dia ni. Tak rendah semalam main lagi ni. Tu. Oh, nampak dah tubik. Nampak dah. Tuan-tuan nampak dah keladak-keladak dia tu. Keladak-keladak dia tubik tu. InsyaAllah kalau rendah semalam main, dia akan cuci habis bucket ni sampai level paling tinggi lah. Maksudnya dia tak cuci sampai atas ni lah. Atas ni kena cuci sendirilah pasal air tak naik atas ni kan. InsyaAllah dapat selesaikan masalah. Okey, bagi dia penuh air. Okey, saya nak cerita sikit kepada tuan-tuan. Okey tuan-tuan, jika tuan-tuan berminat dengan produk WC Pro ni untuk cuci tiup mesin basuh, yang ni dia panggil WC 397. Jika tuan-tuan berminat, bolehlah hubungi ataupun WhatsApp di talian 010-232-9049 ataupun kalau dekat Kuantan ni, insyaAllah saya boleh COD. Kalau tuan-tuan dekat luar, saya akan post lah. Saya akan post. Jadi jika tuan-tuan berminat, boleh WhatsApp ke saya. Kelebihan benda ni, kita tak perlu enjok pun mesin. Tadi saya enjok mesin tu pasal saya nak buka cover belakang dia ni. Saya nak buka cover belakang ni sebab kita nak tengok tiup dia kan. Nanti kita akan ambil video tu dekat tiup dia tu. Ni fitur dia, saya tak pasal lagi. Saya nak buka, nak tengok pula esok kesan selepas menggunakan WC Pro ni untuk cuci dia. InsyaAllah 90% cucilah tiup tu. Maksudnya yang tak cucinya bahagian atas ni dia tak cucilah sebab tak kena air ke. Dia akan cuci yang bahagian kena air sahaja. Okey. Jadi tuan-tuan akan jimat banyak. Tuan-tuan jimat masa, jimat nak pergi kedai lagi apa ke. Banyak benda lah. Jadi tuan-tuan boleh DIY sendiri. Senang je tuan-tuan. Okey, jadi kita akan sambung pula video untuk kita guna formula B ni esok lah sebab kita akan rendah semalam eh. Kita akan rendah semalam eh. Baru kita akan ni. Apa orang kata? Baru kita akan dapat kesan dia tu. Yang ni tuan-tuan formula B ni dia bau wangi. Kalau kita buka atas ni, dia memang bau wangi. Dia bau wangi untuk mampu bateri ya. Dia nak bagi bau wangi. Yang ni dia untuk tangga ke apa orang kata daki-daki dekat tiup tu. Jadi insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okay, jika tuan-tuan berminat, bolehlah WhatsApp kepada saya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye-bye. LS. Okay, WC Pro by Hairul Vikut. Apa produk ni boleh selesaikan? Produk ni boleh selesaikan masalah-masalah macam ni. So, ini washing machine kat rumah kita. Okay, saya bukakan dalam washing machine ni. Mungkin kita tak sedar washing machine kat rumah kita menghadapi masalah macam ni. Kotoran, kotor, berkeladak, berdaki-daki bahagian dalam tube dia ni apa semua kan. So, jadinya saya buat satu produk yang panggil WC Pro. WC Pro ni boleh selesaikan masalah apa tau? Masalah selepas cuci pakaian baju berbau busuk disebabkan daki-daki yang ada dekat belakang ni melekat pada baju. Okey. Yang kedua, tompok-tompok hitam. Siapa pernah basuh baju tapi melekat lagi tompok-tompok hitam dan putih dekat pakaian? Okey. So WC Pro ni boleh selesaikan juga. Dan juga yang ketiga, siapa pernah kena allergic pakaian? Bermaksud bila dia pakai baju, kulit dia gatal-gatal. Pergi klinik, klinik kata itu salah sabun. So jadinya sebenarnya masalah tu disebabkan washing machine kita kotor, penuh dengan bakteria ni. So